Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke NH Etude. So, seperti semalam iaitu vlog saya untuk dapatkan permit di Balai Polis semasa PKP, iaitu permit PKP untuk saya merentas daerah ataupun negeri lah. So, anda boleh tengok vlog saya nanti. Saya akan buat macam satu recap macam mana saya akan bagi detail apa, maksudnya saya akan share hari ini apa detail-detail permit yang ada dalam permit PKP untuk rentas negeri ataupun daerah, iaitu yang memang digunakan oleh pihak polis lah. So, kita perlu mohon untuk rentas daerah ataupun negeri mengikut tujuan tertentu. Okey, tetapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Okey, alhamdulillah saya pun dah dapat permit daripada Balai Polis di Bintulu. So, yang ni sebagai contoh saya akan tunjuk. Yang ni adalah perlu dua kopi seperti yang diminta oleh Balai Polis. Nama dia permit pergerakan perintah kawalan pergerakan PKP. Dia kena dua permit, satu dekat Balai Polis dan satu dalam perjalanan kita nak pergi ke satu destinasi lah. So, dengan sekali attach surat daripada majikan, maksudnya untuk kerja-kerja tertentu atas urusan kerja dan sebagainya lah. Okay, okay, paling lucu tadi dekat Balai Polis, masa saya menunggu borang yang nak approve tu, bermacam-macam ragam. Ada yang nak kirim duit ni dekat tangan lah, ada yang nak ambil barang lah, tapi ada supporting dokumen yang tak cukup. Itu bahaya sebenarnya, memang polis akan reject bulat-bulat. So, dekat sini kita kena check betul-betul lah, jangan ada tersilap lah. Okey, yang ni pun dah settle alhamdulillah. So, kita pergi untuk cuci kereta lah. Okey, jom. The next day. Okey, seperti recap video berkaitan yang saya ambil permit di Balai Polis untuk rentas negeri semalam. So, hari ni saya akan share untuk format-format yang ada dekat dalam permit pergerakan perintah kawalan pergerakan PKP yang kita perlu dapatkan inilah approval ataupun pengesahan di Balai Polis. So, inilah dia. Okey, saya akan inform dulu macam mana anda nak dapatkan ni. Okey, untuk makluman, ni permit pergerakan perintah kawalan pergerakan PKP form ni memang tak ada dekat Balai Polis. Mungkin ada, itu bergantung kepada Balai Polis yang menyediakan borang inilah, borang inilah. Tetapi kalau kita nak cepat, kita download dekat Google, dekat mana-mana yang bentuk dalam PDF, Word pun ada. So, kita boleh pergi ke mana-mana dalam Google lah, kita download sendiri. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, saya akan huraikan satu persatu. Ini adalah permit pergerakan perintah kawalan pergerakan PKP. Ini sahaja yang dibenarkan untuk merentas negeri ataupun daerah buat ketika ini, iaitu nama dia pun PKP kan. So, cek ketua polis balai contoh. Okey, pentadbiran daerah contoh. Ini adalah butiran permohonan yang anda perlu isi. Mungkin nampak tak? Dia ada nama, kad pengenalan, warga negara, nombor pasport, alamat, nombor telefon, email, jenis kenderaan, jumlah orang, tarikh masa meninggalkan rumah, tarikh masa dijangka balik ke rumah, alamat penuh destinasi. Itu butiran yang pertama. Untuk butiran yang kedua, sebab-sebab permohonan pergerakan. Ini kita kena cek betul-betul atas urusan kerja. Mungkin emergency dan sebagainya, kita kena lampirkan surat daripada company lah, maksudnya untuk mengukuhkan permohonan kita. So, jangan lupa tanda tangan dan tarikh. Yang ni adalah kegunaan untuk Balai Polis. Maksudnya dekat sini dia akan chop dan mengesahkan sama ada diluluskan ataupun tidak diluluskan. Okey, borang ni adalah penting untuk masa PKP. So, kita kena download dekat Google lah paling senang. Lepas tu kena isi. Satu lagi, jangan lupa kena ada dua kopi. Satu dekat balai dan satu masa dalam perjalanan. Jom kita balik ke video utama. A few moments later. Okay guys, kita balik ke video utama. Tadi saya dah pun explain apa permit pergerakan PKP yang perlu kita minta lah. Maksudnya dia ada nama PKP, tak boleh ada PKPB, PKPD, memang PKP. Itu yang telah disahkan oleh pihak polis. Okay, so kalau kita nak download, kita pergi Google, kita download sama ada dalam bentuk PDF ataupun Word. So, kita dekat situ. Okey, dan satu lagi, dia ada dua kopi yang kita kena buat. Borang yang sama tadi, borang permit pergerakan PKP. Satu untuk Balai Polis dan satu untuk perjalanan kita untuk ke destinasi lah. So, jangan lupa kita dapatkan chop. Inilah
ketua balai polis itu sendiri. Okey, dekat sini saya nak ingatkan bahawa okey, yang ni saya cakap tentang Sarawak punya rule, rasanya semua sama. Okey, untuk masa PKP ni, kalau kita balik hari ataupun sehari perjalanan, so kita tak perlu nak minta pergi mana-mana balai polis yang dekat luar kawasan kita nak pergi tu lah. So tak perlu, kita balik je, janji kita bawa surat tadi lah. So untuk sekarang, untuk Bintulu punya ataupun kes lepas 2 minggu, kita dah ambil second dose, completed second dose, so kita tak perlu nak ambil swab test. Itu yang ni lah, pegawai bencana Bintulu lah. Okey, dan satu lagi, kalau kita stay one night ataupun stay sehari, so kita kena minta di balai polis tempat lain pula. Contoh, saya nak pergi Miri, saya kena minta Miri untuk balik ke Bintulu bagi saya lebih daripada sehari. Maksudnya saya tak balik hari. Okey, itu yang saya nak share lah tentang yang saya minta untuk kita berkongsi bersama lah. Okey, sampai di sini sahaja info saya kali ini. Jangan lupa support NHTube, subscribe NHTube. Sehingga tu berjumpa lagi pada next video yang datang. So, dah tengok kan? Subscribe lah. Bye. Assalamualaikum.